Dan kali ini akan menguak misteri yang sangat seram sekali. Tempatnya bukan main ya. Kelihatan? Kameramen, kelihatan belakangnya ya. Lampu-lampu sorot, kelihatan ya? Ya. Tempatnya bukan main ini. Jadi kita akan, semoga saja ada penampakan yang bisa di-shoot atau eksistensi yang ada di sini. Kita akan mulai. Ya, kali ini sudah di pertengahan perjalanan, belum mendapatkan eksistensi ya. Cukup jauh juga lokasinya. Sebentar, saya hidupkan. Ya, kamera mendekat ya. Di sana ada kayak cahaya. Itu entah apa itu. Tapi medannya sangat mengerikan sekali. Cukup-cukup kamera sini aja. Kamera nunggu komando saya. Ya, pemirsa, di sini juga ada sosok yang lumayan besar energinya ya, bukan main. Bisa di-shoot kamera.
Kamera sorotkan ke sana, sorotkan ke sana. Ya, kita akan mencoba berkomunikasi dengan penghuni pohon di sini ya. Kita akan kontak dengan yang sana, berhubung medannya kurang mendukung. Ya, kamera disorotkan ya. Kosong ya. Tadi ke sana enggak ada apa-apa loh. Kamera ke sini. Enggak ada apa-apa di situ. Ini tidak settingan. Tidak settingan ya. Sebentar. Ini tidak settingan real ya. Enggak di, ketika kita di sana enggak ada orang, enggak ada apa. Pokoknya enggak settingan ini. Ya, pemirsa semuanya, bahwasannya di sini saya melihat seperti ada mata satu warnanya merah, mungkin besarnya selepek kopi itu ya, segelas piring kopi di sini. Cuman dia menunjukkan ke saya, entah ke kamera kelihatan atau enggak. Di sini kamera ikutkan ya, di sini ya. Gimana ini kalau di Jawa? Kadang orang pernah ditakuti mata besar. Mata besarnya satu lepek itu ya. Di sini ada. Cuman entah di kamera kelihatan atau enggak. Tapi di sini kalau diwujudkan untuk pengalaman spiritual belum pernah ada. Mungkin kalau yang putih-putih itu biasanya sering itu. Tapi di sini enggak muncul. Ya, kamera lanjut. Ya, kita masih lanjut lagi ya. YUTBH Sekarwangi, tempatnya sangat suram sekali di sini. No edit, no settingan. Tempatnya gelap sekali loh di sini ya, bukan main. Kita akan mengadakan uji nyali. Ya, peserta uji nyali sudah siap. Mm-hmm.
Nanti kalau ada apa-apa bilang ya. Bilang yang agak keras kalau ada apa-apa di sini, bilang saja. Bilang di kamera ada apa-apa di sini. Ken tole tole apa ti? Apa tu nopo nopo? Pen telo opo, nopo nopo pun. Aku nak fokus ngarep tak pati. Tole tole.
hawanya mulai panas-panas, mulai hangat-hangat hawanya. Ada suara teriak-teriak, ada suara teriak-teriak. Ada suara teriak-teriak di belah sana, belah sana. Hawanya terasa hangat-hangat panas. Ada yang teriak-teriak itu suara perempuan teriak-teriak. Ada suara kayak orang berjalan di belakang.
pohon sebelah sana ada suara tak cetak gitu. Pohon di situ.
bawahnya sekarang mulai dingin. Ini saya merasakan hawa panas, ya, hawa hangat, ya. Lalu di sebelah sana itu tak 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 tak, tak gitu, ya. Ada yang kakinya suara berjalan di situ, ya. Di sana ada orang teriak perempuan. Di mana tunjukkan? Ya sebelah situ, ya situ. Sana. Perempuan. Ya, ada orang cewek tertawa ya? Iya, ada cewek tertawa. Ya. Pertama terus? Itu hawa itu panas, malas. Panas. Iya, malas dingin gitu. Di situ tadi cetak-cetak gitu di sebelah sana. Sebelah sana. Iya. Kayak enggak ngomong apa berarti lu. Iya. Tapi hawa-hawanya merasakan aja. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ya, akhirnya ya. Bisa merasakan ya, ya goib ya merasakan. Seperti itu ya. Iya iya iya, terima kasih. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Apa alamatnya? Alamatnya YTB YEW YEW spasi spasi TBH TBH Sekarwangi. Mantap. Jangan lupa apa? Like. Jangan lupa like, komen, komen, dan subscribe. Dan subscribe. Yeah. Terima kasih. Salam Rahayu. Siap. Ya, ini kameranya agak ngeblur ya. Di sini energinya luar biasa, kawan. Bukan main. Nah. Sudah. Di mana tadi yang kledek-kledek mas? Sebelah mana ya? Di mana? Gebet cilik nih tuh. Ah, gini tuh. Gini tuh. Terus yang ketawa-ketawa tadi di mana? Di sebelah. Gak sana? Iya. Orang teriak apa nangis? Tertawa. Tertawa? Iya, perempuan. Perempuan? Iya, iya. Oh, di sana. Oh, di situ. Iya.
Coba ya, kita akan dekati ya. Kita ini tanpa rekayasa pokoknya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mana ada cewek tertawa tadi? Ya, ini. Sini, area sini. Di situ kayaknya. Tapi awak dak dik dik dik. Dak dik duk der. Ya, itu tadi YOTBS Karwangi. Mohon maaf tidak bisa mendohirkan yang semudah di YouTube-YouTube itu ya. Yang di YouTube-YouTube itu kok mudah sekali ya. Sampai nongol ya. Ya, itu tadi real. Jadi tidak semudah di YouTube-YouTube yang lainnya itu. Itu ya, mohon maaf. Saya enggak mau menyebutkan. Gimana? Oh, di syuting. Sebentar, ya, siap. Ya, pemirsa, itu tadi tanpa rekayasa pokoknya. Tidak semudah yang Anda kira seperti di YouTube-YouTube yang lain. Seperti muncul gini kayak didekatkan sampai gitu. Enggak semudah itu. Jadi penampakan itu ya, ini tadi bersama Bapak Rumadi, uji nyali tadi sudah menyatakan dengan real serial-realnya. Kalau enggak percaya bisa tanyakan orangnya sendiri. Intinya tidak mudah yang kita bayangkan. Penampakan itu sulit untuk tergantung kekuatannya makhluknya. Kalau energinya dia, powernya besar ya, mungkin bisa sampai dohir. Tapi terkadang makhluk-makhluk seperti itu ya masih punya perasaan untuk mewujudkan diri, terkadang seperti itu, tergantung dari negosiasinya. Terima kasih, ikuti terus Jejak Misteri YOTBH Karawangi.